menyaksikan komitmen kuat PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia, khususnya untuk pendidikan Indonesia kembali direalisasikan melalui Mitsubishi Motors Education Program atau MEP, yang juga merupakan agenda sosial tahunan dari MMKSI. Dan tepatnya tahun ini MMKSI mendonasikan 7 unit kendaraan Mitsubishi Motors berupa model Expander dan Expander Cross yang akan diberikan kepada 7 SMK yang berada di seluruh Indonesia. Dan ketujuh SMK tersebut adalah SMK Ma'arif 1 Kroya, SMKS Teknik Peraba Binjai, SMK Negeri 3 Sekayu, SMK Negeri 7 Garut, SMK Taman Siswa Rancaekek, SMK Negeri 2 Takalar, dan SMK Negeri 4 Bogor. Bapak Ibu, sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, MMKSI yang pastinya terus aktif melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikemas dalam 3 pilar utama, yaitu Mitsubishi Motors Children Program atau MCP, Mitsubishi Motors Education Program atau MEP, dan juga Mitsubishi Motors Humanity Program atau MHP. Dan untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan Mitsubishi Motors Education Program kita kali ini, langsung saja saya akan mengundang dengan hormat Bapak Wisnu Wardana, Director of Administration and Human Resources Division PT MMKSI. Boleh kita berikan aplaus, kami persilakan kepada Bapak Wisnu. Selamat sore Bapak Ibu, para tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama, saya mewakili PT Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu perwakilan sekolah, para perwakilan MRTC, serta rekan-rekan media dalam serah terima donasi Mitsubishi Motors Education Program tahun ini. Kami bersyukur karena meski sempat terkendala karena COVID-19, PT MMKSI masih terus mampu menjalankan komitmennya untuk terus berkontribusi mendukung proses pembelajaran siswa-siswa jurusan teknik di sejumlah sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia. Tahun ini, setelah melewati sejumlah tahapan seleksi, 7 SMK di Indonesia terpilih untuk menerima donasi berupa masing-masing 1 unit kendaraan praktikum, yaitu model Expander dan Expander Cross. Kendaraan-kendaraan ini juga diberikan untuk bagi dalam bentuk yang sudah dimodifikasi untuk mempermudah proses belajar dan mengajar nanti. Para sekolah tidak hanya menerima kendaraan praktikum, ketujuh SMK penerima donasi juga akan mengirimkan masing-masing 15 siswa jurusan mekanik untuk mengikuti Mitsubishi Service Technician Education Program tahap 1 atau kita sebut dengan M-Step 1. Sebuah basic training dengan kurikulum Mitsubishi Motors yang kami harapkan tahun ini total 105 siswa bisa mengakses teknologi terdepan kami untuk dapat menjadi tenaga mekanik atau teknisi andal berstandar Mitsubishi Motors. Sebagai salah satu pilar CSR di MMKSI, Mitsubishi Motors Education Program diharapkan mampu secara kontinu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk sekolah jurusan mekanik otomotif roda 4. Sehingga bekal yang kami berikan bisa membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak pelajar jurusan mekanik dalam mencapai passion dan menjalani life adventure mereka di masa depan. Semoga donasi yang diberikan oleh MMKSI dapat berfaedah bagi seluruh sekolah dan para pelajar yang menerimanya. Dan semoga nantinya manfaat ini bisa dinikmati pula oleh masyarakat luas pengguna Mitsubishi Motors. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus. Terima kasih banyak Bapak Wisnu atas penjelasannya mengenai Mitsubishi Motors Education Program, sekaligus juga menyambut kehadiran Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya,
kami akan mempersilakan perwakilan dari SMK untuk tentunya sharing juga beserta bersama kita semua di sini. Untuk itu, langsung saja kami akan mengundang Bapak Dr. Randes Suwarto, Kepala Sekolah SMK Taman Siswa Ranca Ekek. Silakan kepada Bapak Dr. Randes Suwarto. Yang saya hormati Bapak Wisnu Wardana selaku Direktur of Administration dan HRD Division PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI. Yang terhormat Ibu Intan Widyasari sebagai General Manager of Marketing Communication. Yang terhormat Bapak Adam Rahmat, Deputy Group Head After Sales Division MMKSI. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Cabang MRTC seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu para kepala sekolah sebagai penerima bantuan CSR yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur mendapatkan bantuan CSR Mitsubishi Education Program sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah di sini. Kemudian para awak media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama perwakilan sekolah-sekolah penerima bantuan CSR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh pihak Direktur dari MMKSI, semoga bantuan tersebut dapat memotivasi dan meningkatkan layanan pendidikan khususnya bagi sekolah kami dan umumnya sekolah-sekolah SMK yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek. Dari Dirjen Vokasi sehingga kita bisa mengikuti perkembangan dari dunia industri dan perkembangan teknologi. Kita bisa alih teknologi. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur PT MMKSI adalah merupakan perusahaan yang begitu luar biasa memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah. Ini betul-betul kami sangat bangga dan sangat berbahagia sekali. Sehingga SMK ini bisa mengikuti alih teknologi perkembangan yang ada. Semoga program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan mutu lulusan dari SMK yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia industri. Kami juga berharap dari PT MMKSI juga bisa mempelopori lahirnya yang digaung-gaungkan oleh pemerintah yang saat ini ingin meningkatkan produksi mobil listrik. Sehingga di Indonesia ini PT MMKSI bisa menggandeng kepada sekolah-sekolah SMK yang ada di Indonesia. Kami perwakilan dari SMK siap mendukung jika dari MMKSI ini mempelopori untuk lahirnya mobil listrik
yang menggandeng dari SMK-SMK yang ada di Indonesia. Kami siap, Bapak, atas nama SMK yang mewakili pada sore hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen spesial kali ini, di mana tahun ini MMKSI mendonasikan 7 unit kendaraan Mitsubishi Motors berupa model Expander dan juga Expander Cross. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu semuanya? Dan akan diberikan kepada 7 SMK yang berada di seluruh Indonesia. Untuk itu, dengan hormat saya mengundang perwakilan SMK untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilakan kepada perwakilan dari SMK Ma'arif 1 Kroya. Silakan Bapak. SMKS Teknik Paba Binjai. Sekayu. SMK Negeri 7 Garut. SMK Taman Siswa Ranca Eke. SMK Negeri 2 Takalan. Dan berikutnya, SMK Negeri 4 Bogor. Dan untuk menyerahkan 7 unit kendaraan Mitsubishi secara simbolis, kembali kami mengundang ke atas panggung perwakilan dari manajemen PT MMKSI. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Wisnu Wardana, Director of Administration and HR Division PT MMKSI. Silakan kepada Bapak Wisnu, dan kami mengundang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan media yang ingin mengabadikan momen spesial kali ini. Dan untuk yang pertama, penyerahan secara simbolis kepada SMK Ma'arif 1 Kroya. Selanjutnya, silakan Bapak untuk dapat menyerahkan kepada perwakilan SMKS Teknik Paba Binjai. Dan berikutnya, kami persilakan untuk dapat menyerahkan ke SMK Negeri 3 Sekayu. Terima kasih Pak Wisnu, tetap di tempat. Berikutnya kami mengundang Ibu Intan Vidyasari selaku General Manager of Marketing Communication and PR Division PT MMKSI. Silakan Ibu Intan untuk dapat menyerahkan kepada perwakilan SMK Negeri 7 Garut. Kepada perwakilan SMK Taman Siswa Ranca Eke. Terima kasih Bu Intan, kami persilakan untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Adam untuk dapat menyerahkan kepada perwakilan SMK Negeri 4 Bogor. Bapak Ibu, silakan untuk dapat berfoto bersama. Kita akan mengabadikan momen spesial kali ini. Silakan kepada rekan-rekan media, Bapak Ibu, untuk dapat mengabadikan momen kita kali ini. Mungkin bisa melihat ke center dulu ya, ke bagian tengah dulu boleh ya, Bapak Ibu ya, ke bagian tengah terlebih dahulu.
Silakan. Terima kasih. Oke, silakan boleh melihat ke arah tengah di sebelah sana yang melambaikan tangan. Satu, dua, tiga. Baik, boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang pastinya penyerahan secara simbolis ini dapat mendukung dunia pendidikan di Indonesia yang dipersembahkan oleh PT MMKSI yang pasti dapat bermanfaat juga untuk generasi muda yang akan datang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada PT MMKSI yang telah mendonasikan program bantuan CSR kepada SMK kami, terutama SMK Taman Siswa Rancaikek Kabupaten Bandung, secara khusus dan pada umumnya kepada SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Program bantuan CSR ini sangat membantu sekali terhadap pengembangan pendidikan SMK vokasi untuk SMK-SMK yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan bantuan program CSR ini, sangat luar biasa sekali dari PT MMKSI Indonesia. Ini adalah merupakan bantuan terbesar yang selama ini kita dapatkan. Sangat luar biasa, mudah-mudahan dengan bantuan ini akan meningkatkan lulusan SMK sesuai dengan harapan industri. Sehingga SMK-SMK yang ada di Indonesia ini lulusannya akan mampu mengembangkan teknologi yang ada. PT MMKSI sangat luar biasa sekali melakukan terobosan-terobosan membantu kepada SMK-SMK untuk meningkatkan program skill yang ada anak-anak SMK sehingga keterampilannya akan semakin terasa. Teknologi yang terkini, apalagi mobil Expander Cross ini adalah merupakan mobil teknologi terbaru. Banyak inovasi-inovasi yang diberikan nanti akan membantu, sangat membantu kepada SMK, terutama SMK kami sendiri. Kami mengharapkan nanti PT MMKSI bisa juga mencari terobosan untuk pengembangan mobil listrik. Kami sudah mencoba dari SMK Taman Siswa ini mencari literasi-literasi bagaimana mengembangkan mobil listrik. Maka jika diperkenankan oleh Direktur PT MMKSI untuk melakukan alih teknologi dengan convert, maka saya akan berusaha sebagai kepala sekolah untuk memotivasi guru-guru kami maupun siswa-siswa kami untuk melakukan convert mobil listrik. Ini harapan kami. Saya mengharapkan support dari PT MMKSI untuk mencari terobosan-terobosan baru bagaimana mengembangkan di dunia SMK melalui PT MMKSI ini. Terima kasih Mitsubishi Motors.